بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma al ikhwan wal akhwat jamaah salat Rohimani rahimani warhamakumullah alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah azza wajal atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kepada berikan kepada kita semua sehingga kita kembali bisa berkumpul dan bertemu serta kembali kita melakukan kajian di malam hari ini tentunya masih membahas kitab ya kita hari ini masih membahas kitab Umdatul Ahkam ya yang dikarang dan ditinggalkan oleh salah seorang ulama kita terdahulu yaitu Abdul Ghani Al-Maqdisi Rahmahullah yang mana beliau kumpulkan di kitab beliau ini lebih dari 400 hadis Sahih Bukhari Muslim terkait dengan hukum terkait dengan hukum Alhamdulillah di malam hari ini kita masuk di hadis ke-6 di hadis yang ke-6 mana insyaallah rencana ini kita akan membaca tiga hadis ya walaupun untuk hadith yang kedua dan ketiga nanti itu penjelasannya mungkin beberapa kali pertemuan karena di hadith yang kita akan baca nanti ketujuh hadith yang kedelapan dan kesembilan nanti itu penjelasan wudhu dari awal sampai akhir penjelasan cara wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari awal sampai akhir Cuma sebelum itu kita baca dulu hadis berikutnya terkait hadis sebelumnya terkait dengan jilatan anjing. Kalau menjilat di bejana atau di pakaian kita atau di badan kita. Kata penulis Allah ta'ala di hadis yang keenam di kitab beliau ini Umdatul Ahkam An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an wali muslimin ulahun nabit turab walahu fi hadits Abdullah ibn Mughaffal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza walagal kalbu fil ina faghsilhu sab'an wa'firuhu wa saminata bit turab ini Masya Allah. Kata beliau dari Abu Hurairah. Radiyallahu ta'ala anhu beliau berkata. Rasulullah SAW bersabda. Ida syaribal kalbu. Apabila anjing. Anjing di ya, Yang ada biasa. Di tengah kita. Ida syaribal kalbu. Apabila anjing minum. Fi ina'i ahadikum, di salah satu dari bejana kalian tempat air dan tempat air di sini tidak harus tempat air. Arti ini hanya sebagai wakil saja. Ya, mau di tempat air atau di piring atau nanti di pakaian atau di badan, semuanya ini hukumnya. Fal <tuh> sabaan, <tuh> maka hendak dia cuci tujuh kali. Jadi kalau ada anjing menjilat, atau minum di tempat air kita atau di dia jilat ya kendaraan kita bahkan ada badan kita dia jilat maka harus dicuci tujuh kali kemudian wali muslimin dalam riwayat muslim ulahun nabi Turo", yang kali pertama itu dengan tanah yaitu air yang dicampur tanah jadi kan tujuh kali tujuh kali semuanya Pertama dalam riwayat muslim ditambah Yang pertamanya itu airnya dicampur dengan tanah Yaitu tanah dibasahi Tanah dibasahi Baru kita lapkan tempat ya yang kena jilatan itu Kemudian berikutnya yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ketujuh Enam, tujuh itu air Cuma ada riwayat yang beda di berikutnya itu. Walahu dalam riwayatnya juga, yaitu riwayat Imam Muslim, min hadits Abdullah bin Mugopal dalam hadits Abdullah bin Mugopal, anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkol bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ida wala gol kalbu. Apabila anjing menjilat, kalau tadi minum, ini menjilat. Pil ina di bejana, vaksiluhu sabaa masih sama. Cuci lah tujuh kali. Wa'afiru samina Cuman ada tambahan ini beda. Kemudian campurlah dengan tanah pada kali yang ke-8. Berarti kalau kita lihat riwayat ini ada 8. Jadi ada perbedaan antara dua riwayat. Hanya saja ini tidak masalah bagi kita. Karena riwayat yang yang ini juga ada dalam riwayat imam muslim. Riwayat yang pertama dalam imam muslim tadi kan tujuh. Pertama tanah. Pertama apa? Tanah. Yang kedua, tujuh. Terus katanya yang kedelapan tanah. Nah, para ulama dalam masalah tanah ini di posisinya di awal atau di akhir. Mereka membahas. Mereka katakan bahwa riwayat yang pertama itu lebih jelas. Daripada riwayat yang kedua. Dan juga dari sisi penggunaan. Kalau kita tanah yang kedelapan. Sudah air. Berarti harus lagi air. Karena habis tanah ini kan bejana tempat air kalau tanah yang ke 8 terakhir berarti memerlukan lagi apa air nanti jadinya berapa? sembilan makanya riwayat yang pertama itu lebih dipakai cara yang pertama jadi cucinya tujuh kali pertama air dicampur tanah di hadits ini dua pikir yang ingin kita sampaikan pertama Najisnya jilatan anjing. Bah, bahkan para ulama menyebutkan bahwa najisnya anjing itu najis mogolago, najis berat, najis besar. Kenapa najis-najis yang lain kan hanya dicuci, dibersihkan? Najis anjing dicuci, dibersihkan, tapi ada bilangannya. Sampai pakai tanah yang pertama, ini menunjukkan bahwa anjing itu najis apa mugol lado, najis besar, najis berat. Iya, najis berat. Jadi menunjukkan dia adalah najis. Jilatan anjing. Jilatan anjing. Air liurnya najis. Dan fikih kedua, wajib kita bersihkan. Wajib kita cuci. Caranya jelas di hadis. Kita cuci tujuh kali. Pada kali pertama, kita campur antara tanah dengan air. Antara tanah dengan air. Nah, kemudian pembahasan berikutnya, boleh nggak diganti tanah dengan yang lain? Zat, zat pembersih yang lain. Ganti sabun atau semisalnya. Maka dikatakan tidak. Kenapa? Karena kalau seandainya boleh yang lain, Nabi akan sebutkan kan. Tanah, atau yang semisalnya, ini sebutkan apa? Tanah, dan tanah ini mudah didapat, banyak tanah gratis, bahkan ya kan mudah didapat. Ini menunjukkan juga kemudahan Islam, karena kalau dibilang selain tanah, nanti ya hal-hal lain bisa saja berat, ada masa bagi kita untuk mendapatkannya. Ini, masya Allah, hal-hal yang terkandung di dalam hadits ini terakhir pembahasan tentang anjing ini para ulama membahas itu anjing yang najis badannya atau hanya air liurnya karena masalahnya Nabi hanya bilang apa apabila dijilat maka cucilah tujuh kali apabila dia minum maka cucilah tujuh kali tentunya kalau ada air ada riwayat lain lagi mengatakan buang airnya dulu tentunya. Ada riwayat yang mengatakan juga dia seperti yang disebutkan oleh al hafidh yang Hajar di kitab Bulu -Bulu Bahwa kita buang airnya baru cu cuci. Kalau dia minum di air. Kalau dia jilat, ya langsung dicuci. Tak kalau tidak ada isinya. Nah sekarang ini pembahasan terakhir. Itu anjing. Yang najis, apakahnya air liurnya? jilatannya saja atau badannya juga. Ini pembahasan penting. Karena nanti apapun yang kita kuatkan sebentar itu, itu yang diamalkan nanti yang dicuci. Yang dicuci. Para ulama dalam hal ini berselisih pendapat. Kalau air liurnya jelas. Karena Nabi suruh cuci, disebutkan. Sekarang kan masalahnya adalah badannya. Apakah najis? Ini berselisih pendapat para ulama terkait dengan najisnya atau tidaknya badannya anjing. Di antara para ulama rahimahumullah ada yang berpendapat bahwa anjing najisul ain. Anjing itu najis badannya. Anjing itu najis badannya. Apa dalilnya? Ya, mereka bilang dalil hadis Abu Hurairah. Ketika dia, di hadis pertama, ketika dia jilat, disuruh cuci. Air liurnya saja disuruh cuci. Nah, air liur keluar dari mana? Kan begitu, keluar dari ba? badan. Dari badan keluar air liur. Nah, berarti badannya juga apa? Najis. Ini pendapat di Pegang oleh mayoritas ulama berdasarkan hadith yang ada di bab yang ada disebutkan oleh penulis bahwa anjing najis semuanya, bahkan keringatnya bukan hanya air liurnya. Kalau dia berkeringat, kemudian kena pakaian kita, kena bejana, hukumnya sama di awal tadi, dicuci berapa tujuh kali pertama dengan tanah. Sementara Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ini juga yang dipegang oleh Imam Az-Zuhri, Daud Ad-Dohiri, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Saya ulangi, itu tadi pendapat pertama ya, semua anjing itu najis. Berarti mengharuskan semuanya dicuci kalau kena. Iya? Cucinya sama semuanya, seperti hadis tadi. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, ini adalah pendapat dari Abu Hanifah, saya ulangi Abu Hanifah. Pendapat dari Imam Malik, Imam Mazduhri, Daud Ad-Duhiri, orang Duhiri ya. Dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Satu riwayat dari Imam Ahmad. Mereka mengatakan, anjing, itu badannya suci. Tidak najis yang najis hanya air liurnya, jilatannya saja. Ini pendapat. Apa dalilnya? Mereka berdalil dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala membolehkan untuk kita makan. Tangkapannya, anjing. Ikan ya anjing yang dilatih untuk berburu. Kata Allah, Fakulu mimma amsakna Makan yang dia tangkap masalah yang dia jilat dibuang ya kan yang dia gigit dibuang kan begitu karena najis jilatannya tentunya kalau dia tangkap ya dia bergulat dengan hewan yang dia tangkap Allah katakan fakulu ma alaikum makan yang dia tangkap untuk kalian makan yang dia tangkap untuk kalian itu dalil mereka pertama Kata para ulama, "Layak minat biri Iya, tentunya ndak lepas. Iya, ndak lepas. Ini soit ini, buruan ini. Bercampur dengan keringatnya anjing kan? Dia baru ini dia kejar ini. Dia kejar. Ini tentunya, ini dalil mereka pertama. Dalil mereka yang kedua. Anjing di masa nabi. Itu kan berlalu lalang bahkan lari di masjid. Karena masjid tidak ada pintunya. Walaupun ini bisa dibantah oleh ulama lainnya, ini kata mereka di awal Islam. Waktu masjid tidak ada, tidak ada pintunya. Yang jelas mereka bilang anjing lalu lalang di masjid. Tapi di tempat bukan hanya di masjid, di rumah-rumah tapi yang disuruh cuci, jilatannya saja. Ini menunjukkan apa? Bahwa badannya itu tidak disebut dalam syariat. Makanya yang disebut adalah itulah yang najis. Itulah yang najis. Ini pendapat Masya Allah yang mengatakan suci badannya ini. Ini pendapat yang kuat dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Rahmallah Ini pendapat yang kuat. Karena yang disebutkan bersamaan dengan anjing itu ada badannya. Yang disebutkan oleh syariat apanya? Air liurnya saja. Berarti hanya itu. Hanya itu yang disebutkan. Ini pendapat yang kuat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya rahimahullahu taala iya bahkan disebutkan dalam pembahasan beliau ya sampai ada yang menyatakan fa in innal baul a'dham minar -riq. sungguh kencingnya anjing itu kan lebih parah daripada apa Jilatannya, ya yeah, kan, dia bilang karena ada mutawajihan, ini mungkin ada sisi kekuatannya, wama ilhaku, syaat berik, yumkin. Adapun kalau diikutkan badannya, diikutkan bulunya, kalau disentuh oleh bulunya, maka juga harus dicuci tujuh kali, maka kata beliau falayumkin, Tidak mungkin, berat, berat, kalau setiap apa, disentuh harus cuci berapa, tujuh. Makanya kata beliau bilang, fala yumkin. Ini tidak mungkin. Ini terlalu apa? Memberatkan. Makanya ini pendapat dari Abu Hanifah, juga Imam Malik, serta satu riwayat dari Imam Ahmad dipilih oleh Syekhul Islam yang temi berdasarkan apa yang disebutkan dalam hadis tadi bahwa yang najis hanya air liurnya. Iya, bukan apa? Bukan badannya. Tapi ingat ya, ini bukan berarti ya kita tidak berbicara halal tidaknya, bukan? Ini masalah najis atau tidaknya? Masalah najis atau tidaknya? Kalau keharumannya jelas, akan haramnya. Akan haramnya, baik. Berikutnya, kita sudah selesai itu secara ringkas terkait dengan apa yang disebutkan di hadits itu. Sekarang kita masuk di hadits berikutnya. Kita langsung baca dua ini, dua hadits ya. Lagi, kita langsung baca. Adapun uraiannya mungkin bisa hari ini kemudian di pertemuan berikutnya. Kata beliau rahmallah, An Humran maula Utsman Ibn Affan. Annahu ra'a Utsman da'a bi wadu'in. Fa afraga 'ala yadayhi min ina'i. Fa ghassalahu ma salata marratin. Tsumma adakhala yaminahu fil, fil wadu'. Perhatikan ucapannya, Tuma temat mat dovestan shakovastan taro. Tuma go salah salatan. Waidai ilal mirpako koi salatan. salah tan. Tuma masah birausih tuma go salah kiltarijilai nih rijilaihi salah tan. Tuma kaula roh itu salam yatawat do unahwa wudu ihada. Wakaula mantawat do anahwudu ihada. Tuma solarok ata ini lah. You had bihi manapsah. Gupirolahu mata kodam indambi. Masya Allah penjelasan wudhu dari awal sampai akhir. Dari Humron, Maula Uthman ibn Affan. A Radiyallahu ta'ala anhu belu berkata, dia melihat Uthman da'ab bi waddu. Meminta waddu. Dari sini kita langsung jelaskan dulu, itu kata wudhu, dua bacaannya. Wudhu di doma wawunya, yang kedua wadu. di fathah tapi beda artinya kalau wudu bermudu yang kita pahami bermudu kita pergi ke keran air kita berwudu itu namanya wudu tapi kalau dibaca wadu maksudnya air wudu bukan perbuatannya tapi barangnya alatnya jadi sekarang lihat lapat tadi ya roa utsman wadu humran melihat Utsman da'a meminta wadu. Apa artinya ya, berarti? Air wudu. Berarti yang harokatnya. Meminta air wudu. Fa'afrogo ala yadaihi min inai. Maka belum menuangkan di kedua tangannya dari inak bejana tempat air. Fa'gosalahuma salatamarot. Maka dia mencuci kedua telapak tangannya tiga kali. Kita akan jelaskan nanti hukumnya satu-satu. Kemudian belum memasukkan tangan kanannya di wadu. Apa artinya itu? Air wudu. Wadu bacaannya. Kemudian jadi belum memasukkan tangan, -tangan kanannya ke air wudu. Itu menciduk air. Dengan tangan kanannya. Kemudian. Tum matemab matawastan syakowastan saro. Langsung dengan satu telapak tangan ini, satu telapak tangan, tangan kanan diambil, pakai. Satu telapak tangan ini yang kita akan bahas nanti. Kemudian beliau sekaligus berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya dengan satu telapak tangan tadi itu. Jadi, beliau ambil air satu telapak tangan. Sebagian untuk mulut, kita akan jelaskan nanti, kemudian untuk hidung dan sekalian dikeluarkan. Setelahnya Summa wajah salasan. Kemudian mencuci wajahnya tiga kali. Nanti kita akan jelaskan wajah itu. Kemudian kedua tangannya sampai ke siku. Salasan tiga kali. Summa Kemudian belum mengusap kepalanya. Lihat perkataannya itu tidak ada kata tiga kali. Yang mana nanti kita akan jelaskan kepala berapa kali. Jadi semuanya disebutkan tiga telapak tangan tiga, kumur-kumur dan masukkan air ke hidung tiga, kemudian wajah tiga, tangan sampai ke siku tiga, ketika muka kepala, tidak ada kata kalimat tiga. masah masa habirosi, kemudian belum mengusap kepalanya, tidak ada kata tiga, kita akan bahas nanti. gosala kiltari jelaihi salata, kemudian belum mencuci kedua kakinya tiga kali selesai -se wudhu, kemudian beliau berkata, roh itu nabi nahwa Saya melihat nabi berwudhu seperti wudhuku ini. Saya melihat nabi berwudhu seperti wudhuku ini. Yang tadi itu kita akan jelaskan nanti satu-satu. dan beliau berkata, siapa yang berwudhu seperti wudhuku ini, kemudian dia sholat dua rakaat dan dia tidak Yuhadith bihima nafsahu dirinya tidak sibuk maksudnya sholat dengan khusyuk maka akan diampuni apa yang telah lewat dari dosanya. Ini keutamaannya Masya Allah. Ini keutamaannya Masya Allah. Bagi orang yang berwudhu kemudian sholat dua rakaat. Ya eh, sholat sunnah bu? wudhu. Sholat sunnah Ini hadis pertama tentang wudhu. Baik, kita masuk lagi hadis kedua. Kita baca semua dulu karena sifat wudhu ini dua hadis. Wan Amr Ibn Yahya Al-Mazini An Abihi Dari Amr Ibn Yahya Al-Mazini An Abihi Dari Bapaknya Kol beliau berkata Syahid itu Amr ya, Ibn Abi Hasan Sa'ala Abdullahi Ibn Zaid Saya menyaksikan Amr Ibn Abi Hasan Bertanya kepada Abdullah Ibn Zaid An wudu'in nabi' Tentang wudhunya Nabi. Tentang wudhunya Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Fadha abitawrin Maka sama. Dimulai dari awal. Maka beliau meminta satu tempat dari air. Yang berisi air. Fathawad do'alahum. Maka beliau wudhu untuk mereka. Maksudnya untuk mereka lihat. Jadi Masya Allah diajar langsung dengan praktek. Oleh Abdullah Ibn Zaid wudhu Rasulullah SAW seperti wudhunya Nabi. Jadi contohkan apa yang beliau lakukan fakak fa taur. Maka beliau menuangkan kepada kedua tangannya itu dari bejana tadi itu. talata. Baka, maka, awalnya belum mencuci kedua tangannya tiga kali. Ini tangan, telapak tangan maksudnya. Tiga kali. Semua ada Sama Kemudian belum memasukkan tangannya, jadi awal itu tuang dulu, jangan langsung dimasukkan. Jadi dituang dulu keluar, baru cuci kedua tangan, baru setelah itu dimasukkan untuk ambil air, jangan sampai ada kotoran dan najis. Jadi kemudian belum masukkan tangannya ke taur, pamat bisalat Inilah tujuan. Kenapa belum tambahkan bawakan dua hadis? Padahal hadis Utsman kan sudah cukup. Kenapa dibawakan hadith lagi Abdullah bin Zaid? Karena lebih jelas. Supaya untuk menjelaskan hadith Utman tadi itu. Ada yang masih kurang. Perhatian ini. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dan dikeluarkan. Itu tiga kali dengan tiga kali ciduk. Nanti kita akan bahas. Ada sisi pikirnya. Kalau seandainya dipisah antara hidung dan mulut. Berarti enam. Ya kan? Karena tiga untuk mulut. Seperti yang kita lihat kebanyakan orang. Tiga untuk mulut, tiga untuk hidung. Kan begitu? Lihat ini jelas sekali. Kemudian beliau berkumur-kumur. Masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Tiga kali dengan tiga kali hidung. Bukan enam. Itu yang kita akan jelaskan nanti pikirnya insya Allah. Iya. Dan kita akan membahas. Ada kenapa bisa orang lakukan enam. Artinya mulut tiga hidung tiga. Apa sebabnya dan apa dalilnya? Nanti kita akan bahas. Iya. Supaya kita ketahui hal tersebut. yadahu Kemudian belum memasukkan tangannya kembali dan mencuci wajahnya tiga kali. Tiga kali. Thumma ada yadahu fit tahu Kemudian belum juga masukkan lagi tangannya ke tempat air. huma. Iya. Fagosalahumma ini ilan mirfakoin. Maka belum mencuci kedua tangannya hanya dua kali sampai ke siku. Ini yang nanti kita akan ambil. Bahwa dalam wudhu itu wajib sekali. Boleh dua kali dan boleh tiga kali. Boleh beda. Yang lain tiga. Yang lain juga apa du? Dua. Yang penting tidak boleh lebih dari tiga. Lihat ini. Tadi tiga-tiga. Ternyata tangannya berapa kali? dua. Ah ini ada fikinya nanti. Ada fikinya. kan apa yang dilakukan sahabat ini diajar oleh Nabi. Diajar oleh Nabi, masya Allah. Ini yang membuat kita nanti paham cara wudhu. Jadi belo cuci kedua tangannya sampai ke siku tiga kali. Eh dua kali. ada Kembali belo setelah itu masukkan tangannya ke tempat air. Fama Maka belo mengusap kepalanya. Ah, bagaimana cara usap? Ah ini yang penting. Ini kenapa hadis ini disebutkan juga. Maka, beliau memajukan dan memundurkan tangannya satu kali. Maksudnya, disebutkan sebentar, riwayat rinci lagi. Sebentar, kemudian beliau mencuci kedua tangannya, kedua kakinya. Viriwayatin riwayatin dalam satu riwayat, abimu abimukod belum mulai dari depan kepalanya. Kan mengusap, belum mengusap kepala satu kali. Lihat, sangat jelas sebenarnya hadisnya. Nabi mengusap, dia mengusap kepalanya berapa? Satu kali. Bagaimana cara mengusapnya? Yang penting kelima aja dulu satu kali. Sementara yang lainnya tiga, tiga, tiga. Tangan tadi dua. Kemudian kepala berapa? Langsung belum bilang apa? Satu kali. Bagaimana caranya itu satu kali? Belum bilang. Belum bilang, belum katakan. Badabimukodamirosi belum mulai di bagian depan kepalanya. Bagian depan kepalanya nanti kita akan terangkan bagian depan kepala itu yang mana. Nanti kita akan terangkan di tempat tumbuh rambutnya orang biasa. Tempat tumbuh rambutnya orang biasa, bukan yang tidak biasa yang tumbuh rambutnya sampai ke bawah sini. Iya, e, yang luar biasa ya, tumbuh rambutnya sampai ke jidat bukan? atau bukan yang tidak biasa yaitu rambutnya tidak ada di sini cuman di belakang sini tempat tumbuhnya rambut orang biasa jadi belum mulai dari bagian depan kepalanya ini tempat tumbuh rambut orang biasa di batas wajah nanti kita akan jelaskan hatta dahabihima ila sampai belum jalankan kedua tangannya sampai ke kova, bagian belakang kepalanya bagian belakang kepalanya kemudian belok kembalikan lagi. Jadi tidak diangkat. Dia mulai bagian depan ini kita akan jelaskan ulang nanti. Kemudian belok jalan, jalankan ke belakang, kemudian kembali lagi. mata roja ilal maka anilah di sampai kembali ke tempat yang belum mulai tadi itu. Jadi mana mulainya tadi? Di bagian depan kepala. Jadi bagian depan tempat tumbuhnya rambut orang biasa di batasan wajah nanti, kemudian ke belakang, kemudian kembali lagi ke depan. Ini cara mengusap. Wafi riwayatin dalam satu riwayat. Atana Rasulullah. Datang kepada kami Rasulullah. Fa'akrojana min sepur. Maka kami keluarkan untuknya air dari tempat air yang terbuat dari sufur. Ataur at sebut Taur itu mirip baskom. Ya, kita bilang apa? Baskom juga ya. Itu namanya Ataur. At tempat air intinya, tempat air. Dua hadis ini, masya Allah, menjelaskan bagaimana Nabi SAW Alaihi berwudu secara lengkap ya langsung, saling menutupi dan saling melengkapi antara hadis Utsman ibn Affan dengan hadis siapa? Abdullah ibnu Zaid. Iya, kita bahas mungkin sedikit dalam berwudu ini jadi wudhu itu tadi kita sudah katakan dia boleh dibaca wudhu, boleh wadu, tapi artinya beda. Kalau dibaca wudhu artinya berwudhu, kalau dibaca wadu artinya air wudhu, air wudhu. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah ya seorang menghambakan diri kepada Allah dengan mencuci anggota wudhu yang dicuci dan mengusap yang diusap. Ala sifatin maksusoh di atas sifat yang khusus. Yang diajarkan oleh Nabi, bukan sembarang, ya, atau semau kita. Tidak di atas sifat yang khusus, itulah wudhu. Wudhu ini kita sudah sampaikan sebelumnya. Dia adalah syarat sahnya solat, itu disepakati oleh para ulama. Sudah kita sampaikan di pembahasan dulu, hadith Abu Hurairah, "Layak balutlah solat, ahdikum." Ya, tahat tawadok. Allah tidak menerima solat salah seorang dari kalian. Apabila dia berhadat sampai dia berwu, berwudu Jadi adalah syarat sahnya Solat Dan sangat banyak keutamaannya Ya ada pun hukum seputar wudu Tentunya berniat Sudah lewat pembahasan kita di hadit pertama Bahwa niat adalah syarat sahnya apa? Wudu Sudah lewat ini Ya tentang niat Sekarang kita mulai wudu Di dalam berwudu kita disunahkan membaca Bismillah sebelum kita mencuci tangan. Kedua telapak tangan disunahkan membaca Bismillah. Walaupun ada yang mengatakan wajib, tapi dalil yang mengatakan wajib itu do'il. Sebagai faedah saja, di antara para ulama yang mengatakan wajib, seperti Imam Ahmad dan orang Dohiriyah mereka berdalil dengan hadis Abu Hurairah. jelas, kalau masalah disyariatkannya, disyariatkan bismillah. Cuma hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Ada yang menyatakan wajib. Pendapat Imam Ahmad dan orang Dohiriya. Mereka berdalil dengan beberapa dalil. Di antaranya, mereka berdalil dengan hadis Abu Hurairah. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, La solat taliman la wudu'alah. Tidak ada solat bagi orang yang tidak wudu'. Wala wudhu aliman lam yet dan tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Maksudnya tidak membaca apa? Bismillah, dibilang tidak wudhu, tidak ada wudhu bagi orang yang tidak baca bismillah. Berarti hukum bismillah ini apa? Wajib kan tidak ada wudhu, tidak ada wudhu. Tapi hadits ini riwayat Imam Ahmad dari jalan Muhammad ibnu Musa ibni Yakub ya ibnu Salama al laythi dari bapaknya dari Abu Hurairah. Ya'qub ibn Salama al-Layti, rawi ini adalah rawi yang majuhul. Tidak dikenal. Ya, tidak dikenal. Sampai dikatakan oleh al habib ibn Hajar rahmatullah, dia adalah orang yang sedikit haditnya. Tidak ada yang rawi yang sikoh, rawi yang terpercaya meriwetkan darinya. Jadi perawi hadit itu tadi adalah, ya, adalah rawi yang do'if. Rawi yang do'if. Bahkan disebutkan oleh al-imam at-tirmidhi rahmatullah. Perkataan dari imam al-Bukhari. Bahwasanya tidak diketahui Yakub ini. Dia mendengar dari bapaknya. Jadi kan gini. Betul bapaknya. Betul bapaknya. Jadi kan dia meriwayatkan hadith ini dari bapaknya. Dari Abu Hurairah. Nah Yakub ini. Tidak ada penukilan bahwasanya dia mengambil hadis dari bapaknya. Berarti terdapat ingkito, terputus dalam penukilannya. Makanya dengan itu ditambah dia sendiri sudah doib, terus juga dia sampaikan hadith yang dia tidak dengar dari bapaknya. Nah syarat hadith sohi itu, syarat hadith sohi itu, dia memang mendengar dari guru yang dia meriwayatkan darinya. Kalau dia tidak dengar, maka tidak sohi. Tidak sohi. Makanya hadith ini adalah hadis yang doib. Makanya karena ini hadis doib yang menyatakan wajib, pendapat yang kuatnya adalah yang menyatakan membaca bismillah itu adalah hukumnya adalah sunnah. Dan ini merupakan pendapat Imam Malik, ya, orang-orang Hanafiya, Imam Syafi'i, satu riwayat juga dari Imam Ahmad, dipilih oleh Ibnul Mundir Hamallahu Ta'ala. Bahasanya membaca bismillah di awal wudhu itu hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah Sunnah kemudian, setelah baca bismillah, adalah mencuci kedua telapak tangan. Mencuci kedua telapak tangan ini, ya, kedua telapak tangan itu yang telapak tangan yang kita ketahui, ya, ini sampai ke ku, dari sini sampai ke sini, pergelangan ini namanya apa? telapak tangan. Apa hukum mencuci telapak tangan ini di awal wudhu? Tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama bahwa mencuci kedua telapak tangan itu hukumnya sunnah. Mencuci kedua telapak tangan di awal wudhu hukumnya adalah apa? Sunnah. Tahu sunnah? Artinya sunnah itu kalau kita lakukan dapat pahala. Cuman mungkin kalau kita lupa suatu saat tiba-tiba di keran air, kita tanda air, langsung kumur-kumur. Masukkan air ke hidung dan keluarkan Tidak cuci telapak tangan Apa hukum wudhunya Sah, tapi tidak dapat pahala sunnah Tidak dapat pahala sunnah Dan ini tidak ada silam pendapat Bukan tangan kesiku Tangan kesiku lain lagi hukumnya Ini mencuci kedua telapak Tangan, hukumnya adalah sunnah Hukumnya adalah sunnah Dalilnya hadith yang ada di buku tadi Ada hadith Uthman Ibn Affan Dan ada hadith Abdullah ibnu Zaid mereka semuanya berdua ketika mencontohkan wudhu nabi maka yang pertama yang mereka lakukan adalah apa? Mereka mencuci kedua telapak tangan. Kenapa kita tidak katakan wajib? Karena tidak disebutkan di ayat. Ketika Allah subhanahu wa taala sebutkan ayat tentang wudhu, apa yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa taala? Ya ayuhal ladinaamanu idakum tumila wujuh aku orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri untuk melakukan sholat, maka cucilah wajah kalian. Jadi yang disebut langsung wajah. Ini disebut langsung apa? Wajah. Adapun kita katakan sunnah, karena dicontohkan oleh siapa? Utman ibn Affan dan Abdullah ibn Zaid. Mungkin bisa dipahami komprominya. Karena yang disebutkan dalam ayat itu wajib. Yang disebutkan di ayat. Dan disebutkan di ayat itu ada empat saja. Yang harus ada dalam wudhu, mencuci wajah, tangan sampai ke siku, mengusap kepala, dan mencuci kaki. Selain itu, kalau tidak ada perintah dari nabi, hukumnya adalah sunnah. Nah, ini sama ini, mencuci kedua tangan. Tidak ada perintah dari nabi, maka hukumnya adalah apa? Sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Ini disepakati oleh para ulama. Tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat. Bahwa mencuci. Kedua telapak tangan dalam berwudu hukumnya adalah sunnah. Kemudian berikutnya Utsman ibn Affan berkumur-kumur dan mengeluarkan masukkan air ke hidung serta mengeluarkannya. Serta mengeluarkannya. Pertama yang kita bahas apa hukum berkumur-kumur? Apa hukum berkumur-kumur dalam berwudu? Pertama dia bukan rukun. Bukan yang menjadi rukun wudhu. Artinya kalau tidak ada, batal wudhu. Kenapa? Kan dalam ayat langsung dibilang, sucilah wajah. Langsung suci apa? Wajah. Jelas bukan rukun. Putaran hukumnya adalah para ulama berselisih apakah wajib. Wajib itu berdosa, tapi sah wudhunya. Kalau sunnah tidak berdosa, sah. Kan ada tiga ini dalam wudhu. Ada rukun, yang rukun ciri-cirinya yang disebutkan di ayat. Tidak boleh tidak ada. Yang ada di ayat hanya empat. Mencuci wajah. Yang kita akan bahas nanti. Mencuci tangan sampai ke siku. Mengusap kepala dan mencuci kaki. Itu rukun. Selain itu dua antara wajib dan sunnah. Wajib artinya berdosa. Tapi wudhunya sah. Sunnah tidak berdosa Wudunya sah, tapi tidak ada apa-apa. Sun. sunnah. Ah, sekarang apa hukum kumur-kumur? Yang jelas bukan dukun, karena tidak ada di ayat. Karena ayat langsung bilang, cuci wajah berselisih pendapat. Ulama kita, rahimahumullah, terkait dengan hukum berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung serta mengeluarkannya. Ada yang menyatakan berkumur-kumur masukkan air ke hidung, serta mengeluarkannya kembali, hukumnya adalah sunnah. Tahu sunnah artinya tadi? Kalau antum tinggalkan tidak ada apa pahala. Tapi tidak berdoa, berosa. Wudhunya apa? Sa. Ini pendapat katanya dirukil dari Imam Malik, Imam Syafi'i, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Kenapa bisa mereka katakan sunnah? dari Imam Malik, Imam Syafi'i, satu riwayat dari Imam Ahmad, kata mereka berdalil dengan hadis Uthman bin Affan dan Abdullah bin Zaid serta tidak ada dalam ayat. Kan tak disebutkan di mana? Di ayat. Ayat cuma bilang apa? Cuci wajah. Tidak ada yang bilang kumur-kumur dulu masukkan air ke hidung kemudian keluarkan baru cuci wajah. Tidak ada. Dan dinukil katanya dari perbuatan Nabi. Berarti itu menunjukkan apa? sunnah. Sementara ulama yang lain, ini adalah merupakan pendapat yang terkenal dari Imam Ahmad. Yang terkenal dari Imam Ahmad. Bahwa katanya berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya kembali. Itu hukumnya adalah wajib. Sudah tahu wajib tadi? Itu kalau antum dah lakukan berdosa. cuman wudhunya apa? sah Kalau antum tidak lakukan berdosa tidak lakukan dosa. Wudhunya sah. Kalau antum langsung cuci muka. Iya. Dan ini pendapat berdalil pertama dengan ayat. Walaupun berdalil dengan ayat dibantah oleh Imam Syafi'i. Berdalil dengan berdalil dengan ayat bilang apa? Ayatnya bilang apa? Faksilu hukum, Cuci wajah kalian. Nah hidung dan mulut itu masuk di mana? Di wajah. Walaupun dalil ayat ini tidak terlalu kuat ya. Kenapa? Karena Imam Syafi'i bilang wajah itu yang yang dengannya kita menghadap, yang dilihat, adapun bagian dalam itu bukan wajah. Kan dinamakan wajah itu kan sesuatu yang nampak di luar, bukan yang bagian dalam, bukan bagian dalam. Jadi ayat itu tidak terlalu kuat yang dipakai, cuman dalil mereka yang paling kuat adalah hadis dari hadis Nabi tentang memasukkan air dan mengeluarkannya ke hidung ada kan lewat pembahasan Bukhari waktu kita bahas dulu hadis tentang istijmar hadis tentang iya, membersihkan air kecil atau air besar dengan batu ada perintahnya dulu itu bahwa kalau berwudu maka hendaklah kita beristinsyak memasukkan air ke hidung dan istintar mengeluarkan air ke hidung kan ada perintah asal dalam perintah adalah hukumnya apa wajib Demikian pula tentang berkumur-kumur. Dalam hadis Lakit Ibn Sobirah. Bahasanya Nabi SAW bersabda. Ida Apabila kamu berwudu. Maka berkumur-kumurlah. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud. Dan disohikan oleh Syekh Al-Bani ta'ala dalam sunan Abu Daud. Apabila kamu berwudu. Maka berkumur-kumurlah. Diperintahkan. Apa hukum perintah? wajib. Itu hukum asal dari perintah adalah wajib. Dan ini pendapat yang kuat insya Allah. Pendapat dari ya yang terkenal dari Imam Ahmad dan dipilih oleh Ibn Qudama rahmahullahu ta'ala. Ini pendapat yang kuat. Bah berkumur-kumur dan menghirukan, memasukkan air ke hidung bukan menghirupnya sampai ke dalam ya. Kalau menghirupnya sampai ke dalam itu disepakati sunnah. Maksudnya kalau antum berserius taruh air kemudian hirup sampai ke pangkal hidung itu hukumnya sunnah yang wajib tadi itu memasukkannya ini di lubang hidung bagian depannya itu hukumnya adalah apa? wajib menghirupnya sampai ke dalam hukumnya disepakati itu sunnah disepakati itu adalah sunnah kemudian masalah berikutnya setelah antum tahu hukumnya adalah wajib maka dalam Berkumur-kumur serta memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, itu dilakukan berapa kali? Apakah dipisah atau disambung? Pertanyaan pertama itu berapa kali? Kemudian, apakah dipisah atau disambung? Atau, dipisah atau disambung, bisa artinya ambil air untuk mulut. Kemudian kita ambil air juga pisah untuk hidung. Iya. Terkait dengan berapa kali, maka jawabannya itu tergantung dipisah atau disambung. Dipisah atau disambung. Masalah ini, Masya Allah, mulut dan hidung dipisah atau tidak dalam berwudu, itu ada sedikit perselisihan di kalangan para ulama kita sebutkan dulu pendapat yang lemahnya. Di antara para ulama, dan ini disandarkan ya, tidak dipastikan. Supaya antum tahu juga siapa sebenarnya yang diikuti di awam. Ini sengaja kita sebutkan. Disandarkan kepada orang Malikiyah. Jadi bukan orang Syafi'iyah. Kan kalau di masyarakat kan mereka bilang bahwa kita berwudu ini kita sholat pakai madhab apa? Syafi'i. Perhatikan, disandarkan kepada madhab orang ya. orang ya, bahwasanya kata mereka sunnah dalam kumur-kumur dan masukkan air ke hidung itu dipisah. Itu dilakukan enam kali. Tiga untuk mulut, tiga untuk hidung. Itu sunnah dilakukan pisah. Ini ingat pendapat Malikiyah ternyata bukan Syafi'iyah. Bukan Syafi'iyah. Dalilnya mereka berdalil dengan hadis Tolha Ibn Musarrif dari bapaknya, dari kakeknya. Jadi riwayat keluarga. Dari Tolha Ibn Musarrif dari bapaknya dan dari kakeknya. Dia bilang, kakeknya bilang, "Dakhaltu alat Nabi" Saya masuk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia dalam keadaan Nabi sedang berwudu. Jadi bilang saya masuk kepada Nabi dalam keadaan Nabi sedang berwudu. Faroayituhiyafsilubainalmatmaduwalisinsyak sangat jelas sekali hadisnya. Saya melihat Nabi memisahkan antara kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Jadi dia bilang saya masuk kepada Nabi. Saya melihat Nabi memisahkan antara apa? kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Artinya ambil dulu untuk mulut, kemudian ambil lagi untuk hidung. Ini katanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari jalan Layth ibn Abi Sulaim dari Tolha ibn Musarib dari bapaknya dari kakeknya. Hadis ini sangat lemah. Ia mengatakan dipisahkan. Kenapa? Disebutkan hadis ini hadis mungkar bahkan palsu itu haditnya palsu. Kenapa bisa? Coba kita periksa apa penyakitnya. Kenapa sampai ada ulama yang mengatakan ini hadit palsu? Pertama, Abu Daud meriwayatkan kan dari La'id ibn Sulaim. Rawi ini La'id ibn Sulaim kata para ulama hadit doib jidda. Rawi ini lemah sekali. Cacat pertama. Kalau satu saja itu sudah doib. Cacat pertama. Ya. Yeah. Kemudian kita selesaikan ini ya sedikit ya. Kemudian sebab kedua musorit yaitu ayahnya Tolha kan dia dari Laith Ibn Abi Sulaim. Kemudian dari dari siapa tadi? Dari Tolha Ibn Musorit. Dari bapaknya. Kemudian bapaknya dari kakeknya. Atolha, iya, Musorib, ayahnya Tolha, adalah rawi yang majuhul. Sebab kedua. Itulah nanti kenapa jadi palsu. Sebab ketiga. Men langsung menunjukkan palsunya. Jadi sebab kedua. Bapaknya tolha. Rawi yang tidak dikenal. Yang menukilkan hadis itu. Itu sebab kedua. Rawi do'if. hadis Sebab do'ifnya hadis itu kalau ada rawi yang tidak dikenal. Iya. Yang berikutnya. Dan ini yang menjadikannya dia lebih parah. Kakeknya Tolha. Itu tidak bertemu Nabi. Itu yang bilang tadi itu. Saya masuk ke Nabi. Saya masuk ke Nabi. Saya melihat Nabi pisahkan antar kumur-kumur. Dan memasukkan air ke hidung. Saya masuk ke Nabi. Dia melihat Nabi. Dan dia tidak ketemu Nabi itu tambah menjadikannya palsu. Dia bilang, saya masuk ke Nabi, saya lihat Nabi, memisahkan antara kumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Tapi dia tidak pernah ketemu Nabi. Tidak pernah ketemu dengan Nabi. Berarti ini hadith. Ya, menunjukkan mungkar. Jadinya palsu. Ini empat cacat yang menunjukkan bahwa hadith yang mengatakan dipisah antara kumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Tidak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai. Ini pendapat pertama. Dinukil dari orang maliki ya. Pendapat kedua. Dan pendapat kedua ini adalah pendapat mayoritas. Saya ulangi pendapat mayoritas. Siapa? Pendapat Imam Syafi'i. Imam Ahmad. Kalau orang ikut Syafi'i pasti ikut ini. Iya. Imam Syafi'i. Imam Ahmad. Ini juga dikuatkan oleh Imam Nawawi, Al-Iraqi, dan selainnya bahwasanya antara kumur-kumur dan masukkan air ke hidung serta mengeluarkannya itu dengan satu telapak tangan kemudian tiga kali dengan tiga kali cidu air artinya disatukan tidak dipisah dalilnya apa hadis yang tadi Abdullah bin Zaid ya kan sangat jelas Sohi Bukhari Muslim Bukhari Muslim ini pendapat dari Imam Syafi'i tentunya tidak diragukan kuatnya. Itulah yang sunnahnya. Itulah yang sunnahnya. Jadi sunnahnya itu kita ambil air sebagian untuk mulut, sebagian untuk hidung. Tiga kali. Tiga kali. Satu telapak tangan. Jangan dua telapak tangan. Tidak sunnah dua telapak tangan. Karena juga terlalu banyak. Kalau ambil air dua telapak tangan. Untuk hidung langsung untuk mulut. Satu telapak tangan saja. Satu telapak tangan. Sebagian untuk mulut, sebagian untuk hidung. Tentunya mulut lebih banyak daripada apa? Hidung. Tentunya. Ini caranya dengan menggunakan tangan kanan. Dengan menggunakan tangan kanan. Ini tentunya pendapat yang kuatnya tidak diragukan. Karena berdasarkan hadis yang sahih dibandingkan dengan pendapat yang pertama. Pertama, kita cukupkan dulu sampai di situ. Baru nanti lagi pertemuan berikutnya kita lanjut. Jadi ini baru kita sampai kecuci kedua telapak tangan, kemudian kumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Insya Allah, lanjutannya kita akan sampaikan berikutnya. Kita adan dulu, baru tanya jawab. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا اله الا الله. بسم الله، الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di sesi berikutnya, tanya jawab ya. Tadi kita sengaja berhenti situ, ya, tidak bisa kita selesaikan semuanya di pertemuan ini. Insya Allah, kita selesaikan di pertemuan berikutnya tentang syarah dari dua hadis tadi. Itu. Karena banyak masalah yang harus kita tahu, karena ada beberapa hal yang berbeda antara... Kita yang kita lakukan dengan kebanyakan orang itu harus hati-hati dalam menjelaskannya. Kita harus tahu apa dalilnya supaya juga kita bisa jelaskan kenapa saya tidak lakukan seperti kita lakukan. Ini ada pertanyaan: apa nusat? Apakah membasuh telinga termasuk dalam rukun wudhu? Apakah sunnah atau boleh tidak dilakukan? Ini akan datang nanti pembahasannya membasuh telinga ya. Ini mungkin pertanyaan karena tadi tidak ada di hadir. Karena memang membasuh telinga itu tidak ada di ayat, tidak ada juga di hadis yang tadi yang sohi. Tentang membasuh apa? Telinga. Para ulama berselisih pendapat nanti kita akan sebutkan telinga ini diperselisihkan. Apakah dia anggota wudhu tersendiri atau bagian dari kepala? Ini telinga ini nanti kita akan bahas. Iya, jadi para ulama berselisih, ada yang mengatakan bahwa telinga ini anggota wudhu tersendiri. Artinya, kalau tersendiri, berarti setelah usap kepala, seperti cara yang kita akan jelaskan nanti ulang. Berarti setelah itu kita ambil air lagi, kita usap apa? Telinga. Iya, kita usap telinga. Ada yang mengatakan seperti itu, ada dalilnya. Kita akan baca juga nanti. Ada dalilnya. Iya. Sebagian ulama yang lain lagi mengatakan bahwa ini telinga bagian dari kepala, bukan anggota wudhu tersendiri. Berdalil juga ada dalilnya. Hadits Ibn Abbas disohikan oleh Syalbani rahmallah kata Nabi saw. Al udunan minar Kedua telinga ini bagian dari kepala. Kedua telinga ini bagian dari kepala. Berarti tidak perlu ambil air baru. Kita langsung pakai air apa? Yang dipakai saat ambil usap kepala. Caranya nanti kita akan sebutkan. Ada hadis dari Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As. Cara mengusap telinga. Yaitu setelah kepala tadi itu. Ke belakang kemudian ke depan kembali. Kemudian turun ke bawah. Mengusap telinga. Dengan cara jari. Apa ini? Jari apa ini? Jari telunjuk di bagian dalam telinga Kemudian ibu jari bagian belakangnya ini Bagian luarnya Dusap Satu kali Karena dia bagian dari kepala Nanti kita akan bicarakan ulang Nanti kita akan bicarakan ulang Ya terkait dengan mengusap telinga caranya Dan dia bagiannya siapa? Dia bagiannya siapa? Kita akan bicarakan lagi nanti insya Allah Ada pertanyaan lagi? Silahkan Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mau tanya Ustaz, bagaimana Hukumnya seorang kaum muslimin Memelihara anjing peliharaan Yang Bisa dibilang bulunya cantik ya, begitu Ustadz yeah. Terus kedua uh, Apakah telapak tangan perempuan termasuk aurat atau tidak? Hmm yeah. Mohon penjelasannya Baik. Ustaz Jasa kalau Baik, terkait dengan anjing, itu anjing asalnya tidak boleh dipelihara. Karena asalnya najis. Jilatannya, apalagi di antara pendapat ulama tadi yang kita jelaskan. Bahkan bahwa seluruh badannya adalah apa? Najis. Jadi anjing itu tidak diizinkan untuk dipelihara. Tidak diizinkan itu pada dasarnya. Kecuali dengan dua maksud itu diizinkan. Iya, pertama untuk berburu, yang kedua menjaga kebun. Kalaupun tidak ada kebutuhan ini, maka tidak boleh kita pelihara di rumah. Apalagi rumah yang ada anjing tidak akan masuk malaikat. Rumah yang ada anjingnya tanpa dibutuhkan Bukan untuk berburu, bukan juga untuk menjaga kebun, ya itu tidak akan dimasuki oleh apa? Malaikat. Tidak akan dimasukkan oleh dimasuki oleh malaikat rumah, ya yang ada anjingnya. Sebagaimana dalam hadis, lai dulkulun baitan, suara bakal tidak akan masuk malaikat rumah yang ada apa? Gambar dan anjingnya rumah yang ada gambar dan anjingnya. Jadi itu tidak dibolehkan secara hukum asal. Secara hukum asal. Memelihara apa? Anjing. Walaupun anjing cantik. Namanya anjing walaupun cantik tetap anjing. iya. <tuh ternyata tuh ternyata> tetap haram dimakan, tetap najis jilatannya. Tetap najis jilatannya. Ya itu mungkin yang pertama itu. Kemudian yang kedua tadi apa? Apakah telapak tangan perempuan termasuk aurat atau tidak? Baik. Apakah telapak tangan perempuan termasuk aurat atau tidak? Kita berbicara di luar sholat ya? Atau di dalam sholat? Di, baik di luar maupun di dalam sholat. Baik. Di dalam sholat, para ulama berselisih pendapat apakah nampaknya telapak tangan ini membatalkan sholat atau tidak? Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan tidak batal sholat kalau nampak telapak tangannya bukan punggungnya tapi telapak tangannya misalnya kalau dia takbir misalnya singkap atau saat dia telapak tangannya tidak batal sholatnya itu yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn kalau dalam sholat dalam sholat jadi ada beberapa yang kalau kelihatan dalam sholat itu boleh perempuan wajah kalau wajah jelas iya telapak tangan telapak kaki Apakah batal sholat atau tidak? Syukur Islam katakan tidak batal kalau kelihatan. Ini telapak tangan sama telapak kaki. Kalau wajah memang dibuka. Kecuali di depannya ada lalu lalang laki-laki yang bukan. Mahrumnya maka boleh ditutup. Kalau di luar sholat. Almar atau aurat Perempuan itu adalah apa? Aurat Semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Iya. Yeah, karena perempuan itu kalau keluar. Akan dihiasi oleh. Seton, Hadisnya sambungannya tadi itu almar atau aura tidak korojat perempuan itu aurat tidak ada dibilang apanya dirinci semuanya iya aurat perempuan itu semuanya aurat kalau dia keluar maka seton akan menghiasinya bahkan tangannya itu tangan perempuan kalau dia keluar Ya, tangan perempuan kalau dia keluar, itu cantik. Padahal kalau dia buka di rumahnya jelek. Tapi kalau keluar, cantik. Walaupun tangannya, walaupun matanya, itu perempuan. Kalau keluar kenapa? Setan. Setan. Makanya dibilang perempuan itu adalah apa? Aurat. Kalau dia keluar, akan dihiasi oleh setan. Jadi semuanya aurat kalau di luar sholat. Dan itu disepakati oleh para ulama ya. Disepakati. Ada kesepakatan yang anak nukil di buku hijab. Buku hijab itu hadiah untuk muslimah. Kita bahas itu tadi. Kesepakatan akan perempuan itu wajib menutup seluruh badannya. Wajib menutup seluruh badannya. Itu wallah alam. Bisa dibaca kembali nanti. Silahkan Pak. Bismillah. Uh terkait dengan Ustaz yang masukkan air ke mulut dan hidung. Kalau mengeluarkannya, yang mana didahulukan? Apakah mulut atau hidung? Tidak eh, diatur, tidak diatur ya. Stad? Iya. Baik. Terkait dengan mengeluarkannya, para ulama hanya membahas pakai tangan kiri atau tangan kanan. Hmm. Itu saja. Nah, maka nanti tinggal di. Mereka bahasnya ini keluarkan dari hidung, membersihkan kotoran atau bukan hanya sekedar mengeluarkan saja. Kalau membersihkan kotoran, maka pakai tangan kiri kalau hanya memang ta'budi, ta perintah ibadah, kita masukkan dan mengeluarkannya kembali, maka pakai tangan kanan tidak ada masalah. Terus yang kedua, Ustaz. Uh, yang khusyuk barometer khusyuk yang setelah wudhu kita kan berwudhu setelah wudhu kemudian sholat sunnah akan diampuni segala dosa-dosa terus barometer khusyuknya ini apakah mulai dari awal sampai akhir khusyuk terus atau iya. Bagaimana, sampai had di hadis tadi kan lam yuhadid biha nafsah dia tidak terbetik dirinya dengan sesuatu yang lain. Iya, ya memang agak sulit. Cuma itulah syarat karena masalahnya pahalanya besar. Karena ganjarannya ampuni dosa. Ampuni dosa. Yang telah lewat. Semuanya tidak ada batasan tahun lalu, tahun. Makanya karena besarnya itu pahalanya, keutamaannya besar juga. Yang harus dikorbankan. Ya, Alhamdulillah. Iya. Yeah. Silakan. Siapa? Silakan. Bismillah, uh, pertanyaan soalan Ustaz uh, hewan yang satunya Ustaz. Yang tadi kan anjing. Iya, yeah, babi. Nah, kalau babi itu apakah air juga najis? Hmm. Karena kan enggak disebutkan tadi dalil. Betul. Kemudian yang kedua, apakah boleh seorang muslim berniaga atau bermuamalah Ya terkait dengan uh, babi misalnya suplai pakannya atau mendistribusikan dagingnya dan semisalnya Iya, baik. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah air liur jilatan juga babi itu najis atau tidak? Berselisih para ulama terkait dengan jilatan babi. Ada di antara para ulama berpendapat bahwa Jilatannya babi sama dengan jilatannya anjing hukumnya. Bahkan aglot. Bahkan lebih. Karena najisnya babi ini najis ain. Itu anjing diperselisihkan najisnya liur saja atau badannya juga. Kalau babi semuanya. Makanya ada di antara para ulama yang bilang. Jilatannya babi tentunya dicuci juga tujuh kali. Bahkan lebih wajib. Iya, itu ada. Walaupun juga ada dari ulama yang berpendapat tidak, karena babi itu ada di masa Nabi, tapi yang disebutkan hanya siapa anjing ini punya sisi kuat juga. Memang kuat karena tidak disebutkan suci, -cuci tujuh kali terkait dengan najis. Apa babi terkait dengan najis babi jadi diperselisihkan hukum asalnya karena syariat tidak sebutkan, tidak sebutkan. Ada perselisihan. Kemudian apa hukum? Pertanyaan yang kedua, hukum eh, membantu atau menjual belikan dagingnya atau membelikan pakannya. Kalau pakannya tentunya tidak boleh kita bertakamun di situ, haram. Adapun menjual bantu jualkan dagingnya, ambil untung di situ itu tentunya haram, tidak diragukan lagi. Kalau tadi haram karena ta'awun, ada dosa dan maksiat, kan ini memang kalau yang kedua ini memang haram melakukan transaksi jual beli babi. Haram. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, alaihi wasallam riwayat Bukhari juga dan Imam Muslim, Inallah idah harrama Allah kalau haramkan sesuatu, itu haram harganya. Allah kalau mengharamkan sesuatu, maka haram apa? harganya. Jadi ketiga barang itu adalah barang yang haram. Apakah karena dia najis atau karena dia memang haram dimakan, maka haram harganya. Misal contoh ya, anggaplah bukan babi, bukan anjing. Ada bangke sapi. Bangke sapi. Mati di jalan. Orang-orang yang sayang ini, baru mati. Akhirnya dia ju jual. Kan Allah bilang apa? Wahurrimaj alaikumul maita. Haram bagi kalian bangkai. Bangkai itu yang mati tanpa sembeli. Dengan sembeli syar syari. Atau sembeli tapi tidak pakai nama Allah. Tidak sebut bismillah. Maka ini namanya bangkai. Ini haram. Haram di... Beli, haram dagingnya dimakan. Terus haram dijual. Karena haram harganya. Demikian pula misalnya ketika Allah haramkan darah yang mengalir. Darah yang mengalir. Jadi kalau orang potong hewan, mengalir darahnya. Ini darah yang mengalir ini haram. Najis. Haram. Kalau ada orang menjualnya, dia tidak makan karena haram. Tapi dia jual. Iya? Dia apa? Jual darahnya. Apa hukum memakan uangnya? Haram. Haram. Jadi karena kalau barangnya haram, maka haram apanya? Harganya. Maka haram harganya, jadi seperti itu disepakati, seperti itu yang disepakati. Itu wallahualam. Ini ada pertanyaan di rumah ayah Ana. Ayah Ana memelihara anjing, dan biasa ketika anak berkunjung ke rumah ayah Ana. Anak biasa memberi makan anjing. Beberapa tempat sering dijilati oleh anjing tersebut. Ya, mau anak tanyakan apakah air liurnya yang telah kering itu juga najis? Iya. Kalau telah kering dengan matahari, iya, itu biasanya telah suci. Walaupun kalau kita cuci lagi seperti yang disebut oleh Nabi SAW tadi itu, dengan tujuh kali pertama dengan tanah, itu tentunya walaupun sudah kering. Walaupun sudah kering, iya, itu yang hukum dasarnya, itu hukum eh dasarnya, ini kalau tempat ya, bejana yang bisa kita cuci, yang bisa kita cuci, yang bisa kita lihat, adapun di tanah kering, berubah dengan angin, berubah dengan panas, maka hilang apa najisnya, kalau tidak ada lagi bekasnya, hilang najisnya, tidak ada lagi bekasnya. Walaupun ini terkait dengan pertanyaan ini Kita nasihati orang tua kita ya Bahwa tidak boleh Pelihara anjing Tidak boleh memelihara anjing Kita boleh memelihara hewan-hewan Yang boleh dipelihara ya Banyak, ada burung Ada hal-hal yang dibolehkan Iya, ada apa lagi salim? Buaya Uy. Ya Allah salim Iya, sangat salim ya Masya Allah Pelihara buaya, bolehlah Iya, nanti bisa mungkin parno belikan salim, nyantum eh pelihara buaya, masya allah, iya singa begitu salimnya, iya masih banyak yang iya iya kejam sekali dia, hmm iya orang itu contohnya yang mudah muda lah burung, ini langsung buaya, atau ikan, ikan apa itu ikan bite, iya iya masih banyak yang lain banyak yang lain. Jadi kita nasihati orang tuanya bahwa ganti saja peliharaannya. Jangan anjing. Jangan anjing karena itu memperberat, memperberat diri. Karena setiap jilatannya harus kita cuci. Setiap dia jilat harus kita apa? Cuci karena najis. Karena najis. Jadi kita nasihati untuk tidak memeliharanya dan mengganti dengan yang lain seperti buaya tadi yang disebut oleh Salim. Iya, kan buaya halal, boleh dimakan. lain cerita, alhamdulillah. Iya, baik. Ada lagi pertanyaan, silakan. Bagaimana dengan pakaian, misalnya sepatu atau tas yang terbuat dari kulit binatang yang diharamkan? Dilihat ya, karena ada namanya disamak ida dubi gol kata Nabi SAW, ida gol ihab Apabila kulit yang haram dimakan, disamak, dikelola, maka itu telah suci. Telah suci. Jadi ada kulit bangkai misalnya, kulit, ya apa saja bangkai atau yang haram, kemudian disamak, disamak maka itu telah suci. Misalnya kulit kita lihat dicontoh di, di hadits nabi ya, hadits Maimunah itu ada kambingnya mati, kemudian dia seret, dia buang, kata nabi, kalian ambil kulitnya, kemudian kalian manfaatkan, kalian dubi, kalian samak, kalian apa, samak, boleh, iya, jadi dilihat, kalau langsung dipakai, misalnya Nu'man dapat di Flores. Iya, langsung dia dapat kulit hari eh, apa kulit eh apa di no? Komodo. komodo ouais. langsung dia pakai enggak boleh harus disamak dulu harus disamak dulu iya Alhamdulillah hmm. so, silakan jadi gimana dengan vaksin babi Ustaz? Ya, ada oh, gitu. bahkan di fatpakan, oleh para ulama bahwa eh, babi itu tidak berubah dengan istihalah. Tidak berubah dengan diubah. Maksudnya dikasih panas bagaimanapun, dia tidak mati. Makanya para ulama memfatwakan yang asal bahannya dari babi haram dipakai. Haram digunakan. kan itu tadi. Dia ada penelitian yang tidak mati walaupun di istihalah. Biasanya kan kalau cacing tanah diubah menjadi kapsul. Sudah halal. Karena sudah berubah bentuknya. Adapun yang satu itu tidak berubah. Telah ada penelitiannya. Jadi kalau bahannya jelas itu tidak boleh. Silakan. Bismillah ustadz, saya pernah baca berita kalau dari babi itu sendiri bisa dirubah ke ratusan jenis produk. Permasalahannya adalah misalnya salah satu produk produk kecantikan, misalnya kita nggak tahu Ustadz, dan kita pakai apakah kita e, dosa atau tidak karena kita tidak tahu. Eh, kalau kita tidak tahu, tidak dosa karena diangkat dosa dari yang tidak tahu dari yang tidak tahu. Tapi kapan kita tahu? Langsung kita berhenti. Langsung kita berhenti karena ada namanya al-udur bil jahal. Kita diberikan udur dengan ketidaktahuan kita dengan ketiga Tidaktahuan kita. Jadi selama kita tidak tahu, tidak ada dosanya, tidak dosanya. Tapi kalau kita sudah tahu, kemudian tetap pakai, ah baru, baru, seperti itu. Sudah ya, alhamdulillah. Baik kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat, Insya Allah. Nanti untuk wudhu, mungkin ini ya kita bagi buku ini ya nanti, supaya ini kan buku ini nih saya tulis sifat wudhu Nabi, mulai dari pengertian wudhu sampai pembatal pembatal wudhu. Jadi yang kita bahas dulu pembatal wudhu. Sama nanti, sifat wudhu itu yang kita bahas tadi itu barusan cuci telapak tangan sampai kaki itu dibahas di sini. Buku ringkas, alhamdulillah, kita cukupkan. Subhanahu wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.